Iri. Dari brand yang sangat terkenal di dunia ya. Kalian pasti udah tahu lah, pasti kalian udah baca ya di judulnya ya. Dan barangnya tuh apa? Ini barangnya sangat keren pokoknya ya. Langsung aja kita sulap ya, biar datang langsung ke sini barangnya ya, oke? Kayaknya habis kotanya ya, oh ya. Bentar ya, gua ambil aja lah. Ini barangnya guys, besar banget. Dan ini tuh isinya monitor gaming ya, dari mereknya Gigabyte. Ini bukan mereknya. Oh ya, ini Gigabyte, tipenya G27MC ya. Oke, gak usah lama-lama ya, kita langsung bongkar aja. Bau baru ya, baru dan mahal ya, terutama ya. Oke, oh, yang pertama kita dapat musik kan susah ya liatnya, bentar ya. Nah, buku manual ya. Di sini ada dua buku manual ya. Baca dulu jangan sih. Nanti lah ya. Oke, yang kedua ada kabel. Ini ada yang I ya. Ini kabel ada yang I. Tiga, ini ada kabel. Oh, ini display port ya. Yang keempat, kabel lagi ya. Ini monitor tuh dalamnya kabel semua ya. Kok bingungnya, kabelnya banyak banget ini. Oke, okay. Ada lagi kabel lagi ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kabel. Nah, ini kabel USB. Ini kabel display port ini ya. Dan ini kabel HDMI. Dan ini kayaknya kabel untuk monitornya ya. Kalau nggak ada kabelnya gimana listriknya ya? Oh, ada lagi kan? Ada kabel lagi ya. Oh, jadi Gigabyte ini menyediakan 2 kabel listrik guys. Nah, sama yang ini tuh kabel listriknya untuk luar negeri guys. Kalau luar negeri kan colokannya 3. Kalau di Indonesia 2 gitu, jadi 2 anak cukup. Kalau di luar negeri 3 anak cukup ya. Gak nyambung ya. Oke, kita langsung buka ya. Ini ajaib banget. Nah, kelihatan nih muka gue ya. Sorry ya. Dan ya packingnya cukup bagus banget, ini serofoamnya kuat banget dan berat ya. Dan tadi juga dusnya juga lumayan keras guys. Tadi gua coba, nah ini lumayan keras ya dusnya ya. Gua gigit keras ya, nggak bisa ya. Oh, ini apa ini? Oh, kayaknya ini bracketnya ya. Oke, bahannya besi ya kayaknya ini ya. Oke, simpan dulu. Buka dulu. Oh, ada ininya lagi. Oke, kita buka aja. Nah, wow, kokoh banget ya sini. Benar-benar kokoh ya. Nah, wow. Keren banget, gede banget. Pasang ya. Ini bracketnya. Jadi di sini tuh nggak ada obeng, nggak ada apa guys. Jadi praktis banget. Langsung aja ini
tempel di sini. Nah, udah beres. Jadi tinggal nanti diputar aja ini. Nanti gua kasih lihat ranjungnya ya. Kalian tidak punya obeng juga ini bisa, guys. Asal kalian punya tangan aja ya. Bisa banget ini ya. Oh my god, ini enggak ada bezelnya ya. Jadi ini benar-benar full. Tidak ada bezel pinggirannya, cuman bawahnya aja. Jadi di sini ada tulisan gigabyte dan ini bezelnya benar-benar enggak ada, guys. Jadi ini full frame ya. Bisa dinaikin, diturunin katanya sih. Gua juga enggak tahu ya. Kita coba aja ya. Ada ganjelannya. Nah, jadi ada ganjelan kayak gini. Jadi gua enggak bisa naikin. Sekarang udah bisa nih, lihat ya. Set. Nah, naik kan? Enggak ya, bohong ya. Bohong ya. Gua harus manual ini. Nah. Wih, ini bisa tinggi banget. Oh my god, jadi gua enggak kelihatan ini ya. Tinggi banget ini. Peleknya sampai segini. Dan ini bisa ditonggak-tonggak. Nah. Gitu-gitu ya, nunggak-nunggak. Nah, di belakang juga ada kayak tombol gitu. Jadi ini bisa kita pencet-pencet lah, biasalah on off gitu kan. Langsung aja gua kasih lihat pandangan dekatnya aja ya. Dan nanti gua bakal review ada apa aja sih di dalamnya. Jadi monitor gaming itu bukan sembarang monitor, guys. Jadi di sini tuh banyak speknya dan benar-benar untuk gaming lah, untuk gamers. Penasaran kan? Nanti aja kita langsung aja ya ke reviewnya ya. Oke. Fitur-fitur apa aja yang ada di motor ini, gue bakal umumin dulu. Gue bakal adain giveaway kecil-kecilan nih. Ya, biarpun kecil-kecilan ya, namanya giveaway lah ya. Nah, yang nungguin giveaway dari channel ini, saatnya kalian ikutan ya. Jadi di sini tuh ada uang tunai 300.000 untuk 3 orang pemenang dan merchandise dari Aurusnya langsung. Nah, merchandise itu apa? Itu merchandise itu Max Cover ya. Kalau kalian nggak tahu Max Cover itu sama dengan masker lah ya. Tapi bagus banget lah maskernya lah. Wajib punya lah kalian lah. Oke, syaratnya tuh mudah banget. Ada 4 syarat. Jadi kalian nanti cek aja di kolom deskripsi ya. Percuma gue jelasin di sini. Nanti kalian gak ngerti juga sih, percuma ya. Nanti gue bakal umumin sampai kapannya. Nanti di kolom komentar aja gue bakal umumin masanya berapa lama lah ya gitu ya. Oke guys, kita langsung aja masuk ke fitur yang pertama yang gue suka dari monitor ini tuh. Monitor ini sudah dibekali dengan AMD Vizing Premium atau juga Vizing Compatible. Nah, pasti kalian nggak tahu kan Vizing sama Vizing ya? Sama, gue juga nggak tahu ya. Tapi tenang aja, gue udah baca-baca sedikit lah. Jadi gue bakal jelasin sedikit aja. Apa ya, kalau kita main game-game FPS lah, game-game berat tuh ya, suka ada, kalau misalkan nggak ada Vizing atau Vizingnya tuh suka ada potongan si gambar, guys. Tapi ya sebenarnya kasat mata sih memang nggak kelihatan ya. Tapi ya kalau misalkan kalian udah merasakan yang namanya freezing atau vizing, pasti kalian kalau main di monitor yang biasa tuh pasti kalian ngerasain lah ada perpotongan lah. Oke, yang kedua fitur yang gue suka dari monitor ini, jadi si monitor ini sudah dibekali dengan 8 bit 90% color gamut ya. Kalian pasti nggak ngerti lah color gamut ya. Yang berhubungan dengan warna itu kelihatan banget kalau misalkan kita punya 8 bit ya. Jadi warna gradasi itu dari hijau ke biru itu atau biru ke hijau lah ya, hijau ke biru atau biru ke hijau itu
lebih jelas lah si gradasinya tuh, perpindahan warnanya tuh lebih jelas guys. Oke, fitur yang ketiga yang gue suka dari monitor ini, dia itu sudah dibekali dengan freeze rate 165Hz ya, dan respon time-nya juga 1 milisecond. Jadi refresh rate itu semakin tinggi semakin enak mata kalian, karena pergerakan gambarnya akan terasa lebih smooth ketimbang dengan monitor yang di bawah 165Hz. Nah, jadi pas gue main game FPS ya, yang terutama game Valorant lah yang gue mainin sekarang, jadi gue tuh ngerasa lebih jago lah, soalnya lebih smooth lah, kelihatannya tuh lebih smooth, gambarnya tuh jadi lebih cepet lah. Jadi dibanding dengan monitor yang gue yang dulu, ini tuh lebih kerasa banget pergerakannya tuh, lebih apa ya, lebih enak lah pokoknya di mata tuh ya. Yang keempat dari monitor ini yang gue suka, ini benar-benar gak ada lagi di monitor-monitor yang sebelumnya ya, yang gue pernah punya ya. Jadi fitur ini tuh benar-benar khusus dari Gigabyte atau Aorus ya yang punyanya tuh ya. Ada 5 mode layar, yang dimaksud mode layar itu ada beberapa mode seperti FPS, ada mode movie, ada mode sRGB dan lain-lain lah. Kakak nih, kita lagi main game FPS, kita tuh bisa atur modenya jadi FPS. Jadi monitor itu menyesuaikan kebutuhan yang dipakai untuk game-game FPS. Oke, fitur yang terakhir ini cocok banget buat kalian kalau gamers ya, terutama buat gamers, karena monitor ini ada mode Corsair yang dimana kalian bisa menambah Corsair meskipun di dalam game itu sendiri tidak ada Corsairnya. Jadi kalau misalkan gue lagi main game yang horror, kan biasanya kalau misalkan game horror tuh tidak ada Corsairnya ya, kecuali kalian main gamenya game FPS lah. Kalau FPS kan udah pasti ada Corsairnya, kalau nggak ada ya susah ya nembaknya ya. Nah, jadi pas gue main Paper Doll ini kan tidak ada Corsair. Nah, jadi gue bisa tambahin mode Corsairnya. Nah, seperti kalian lihat sendiri, itu tadinya tidak ada Corsairnya, jadi gue bisa tambahin Corsairnya. Dan bukan itu saja, si monitor ini tuh sudah ada aim stabilizer. Jadi aim stabilizer tuh kayak gini guys. Jadi kalau misalkan kita main game FPS tuh ya, kalau kita mau nembak nih, terus kita menyesuaikan, misalkan ada aim stabilizer tuh, nah gitulah ya, geter ya, kayak ayam ya, jadi penyakit ayam ya kalau gitu ya, sorry bencana ya. Jadi si monitor ini tuh sudah ada softwarenya guys, jadi kalian tinggal download aja di websitenya Gigabyte ya. Jadi nanti kalian ketik aja monitor apa yang kalian punya dari merek Gigabyte atau Aorus ya, nanti kalian di situ ada si softwarenya untuk di download ya, nggak banyak lah, cuma satu sih softwarenya ya, tapi satu itu untuk semuanya ya, kayak iklan ya. Oh iya, gue sampai lupa guys, ada satu fitur lagi yang sangat menarik ya bagi gue tuh ya. Ya kalau gue tuh kan orangnya nggak suka pakai speaker eksternal ya, jadi gue lebih suka pakai headset atau misalkan speakernya dari TV lah ya. Jadi kan di sana tuh ada TV ya. Nah, di atas sana tuh ada TV. Jadi gua kalau misalkan enggak lagi record atau enggak lagi live, jadi gua tuh bakalan munculin si suaranya tuh dari TV. Nah, sekarang tuh gua enggak akan pakai TV lagi. Jadi gua bakal pakai ini, soalnya ini udah ada speakernya. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan hasil suaranya? Jadi gua bakal kasih tahu suara hasilnya tuh kayak gimana. Nah, ini ya. Oke, gua rasa udah cukup gua nge-review dan ngebahas fitur-fitur yang ada di monitor ini ya. Monitor Gigabyte G27FC ini ya. Dan ya menurut gua sih cukup puas banget lah gua punya si monitor gaming ini ketimbang gua memakai monitor yang lama gua lah. Jadi di sini tuh udah keren terus frameless ya. Kayak enggak ada bezelnya guys ini tuh ya. Pokoknya gue suka banget sama monitor ini, dan kalian juga kalau misalkan kalian lagi nyari-nyari monitor gaming, gue sih rekomen si monitor ini ya. Kalau kalian suka yang curve-curve ya kalian beli yang ini, tapi sebenarnya si Gigabyte ini nyediain juga yang gak curve guys, tapi speknya sama dengan si yang ini yang gue punya. Oke, gitu aja, semoga kalian jelas dengan penjelasan gue tentang monitor ini dan kalian tertarik. Kalian bisa langsung aja cek aja di link deskripsi. Nanti gue pasang semuanya
marketplace yang ngejual monitor ini ya. Ya, see you next video, bye bye. Thank you ya udah nonton ya, dan jangan lupa giveaway-nya ikutannya. Oke, dengar, aku ada dola di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup berama. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya 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 ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal gila dia.